Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau kesiapan tambahan bed ICU dan HCU untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Total ada 70 bed tambahan. Hari ini, Yudo didampingi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi, dan PLT Dinkes Jatim Dr. Kohar di RSAL. 3 pekan lalu, ia juga telah meninjau penambahan bed ICU dan HCU itu. Penambahan bed pada ruang ICU dan HCU ini juga atas kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan Dinkes Jatim serta para ahli. Sehingga Yudo melanjutkan apabila ada pasien di Samator maupun Marinir dengan kondisi sedang hingga berat, maka akan dievakuasi ke RSAL. Di RSAL pun begitu, pasien dengan gejala ringan akan dibawa ke Samator atau Marinir. Ia menegaskan RSAL bisa untuk masyarakat umum, sebab RSAL Dr. Ramelan bersifat sama dengan rumah sakit lain yang sama-sama untuk percepatan penanganan COVID-19. Sabtu 21 Agustus 2021, tambahan bed ICU dan HCU pun bisa dioperasikan. Tenaga kesehatan hingga dokter sudah siap menjalankan tugas. Ketika ditanya apakah ada rencana penambahan ruangan, Yudo tidak bisa memastikannya. Ia akan melihat perkembangannya. Tetapi pihaknya telah berusaha untuk menyiapkan sarana isolasi maupun menambah bed ICU dan HCU. Thank you.